bagi anak-anakku yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini, pendidikan agama Katolik. Meskipun dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kalian pasti didampingi oleh orang tua tetap sehat dan penuh semangat. Nah, mari kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, kami ucap syukur karena Engkau beri kesehatan kepada kami. Bimbinglah, jagailah kami dalam belajar, supaya kami sungguh mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui guru kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pula teman-teman kami dan semua orang yang berkehendak baik. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan pelajari yaitu sesuai temanya adalah ayah dan ibu. Nah, kalian coba kalau tidak ada ayah dan ibu kira-kira bagaimana? Pasti menangis ya, pasti kalian merasa apa? Di mana? Nah, apalagi kalian masih taman kanak-kanak, pasti perlu pendampingan. Nah, oleh siapa? Oleh ayah atau oleh ibu atau kedua-duanya, ayah dan ibu. Nah, waktunya tidak selalu bersamaan, bisa bergantian. Nah, atau kadang bersama-sama karena pas kedua orang tuamu juga di rumah. Ya, itu. Maka mari tetap anak-anak harus penuh semangat. Nanti kalian akan lebih mengenal dengan ungkapan apa hatimu, perasaanmu dengan cara apa? Meskipun sederhana, kalian nanti, nah di situ ada contoh gambar ayah, ibu, lalu anaknya. Nah, siapapun itu, pokoknya nanti kalian tuangkan, kamu mencintai ayah, ibu. Nah, itu nanti diwarnai ya, karena nanti kalian mewarnai. Nah, sesuai keinginanmu, kesukaanmu. Nah, nanti kalau warnanya bagus, ayahmu senang, ibumu juga senang. Ya, gitu ya anak-anak. Itu dulu ya. Kalian harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa diberi ayah dan ibu yang baik untuk mendidik aku. Gitu ya anak-anak. Cukup sekian dahulu, nanti lebih diperdalam bersama orang tuamu, ayah dan ibumu ya. Terima kasih ya. Mari kita akhiri dengan berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur Engkau telah mendampingi pembelajaran kami. Semoga kami tetap Kau beri anugerah kesehatan dan penuh semangat sehingga apabila nanti ada tugas yang harus kami kerjakan, Engkau yang membimbing kami melalui ketekunan dan kesabaran ayah dan ibu kami, kami dapat melaksanakan dengan baik. Ini semua ya Bapa, kami mohonkan padamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anakku terkasih, perjumpaan pembelajaran kita. Sampai bertemu di masa mendatang saat jadwal pembelajaran agama Katolik, dan berkah dalam.